Selamat pagi, sahabat Kebun Denatar. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Video kali ini kita akan sama-sama belajar menanam salah satu tanaman hias yang berdaun indah. Yuk, mari. Sahabat kebun, ini adalah tanaman spider plant, bahasa Latinnya Chlorophytum pomosum. Ciri-cirinya, dia memiliki daun yang indah, kemudian dia memiliki juga akar yang menggantung. Ini akar yang menggantung. Lihat teman-teman, cantik sekali. Nanti akar yang menggantung ini bisa kita perbanyak jadi tanaman baru. Tanaman ini sangat mudah dirawat, dia cukup disiram satu kali sehari dan dapatkan sinar matahari yang langsung. Dia akan lebih bagus kalau ditanam pada pot yang bergantung. Sekarang saya akan menanam, tapi untuk sementara di pot biasa dulu ya. Kita bersihkan dulu media yang lama. Potong sedikit akarnya supaya dia bisa lebih enak nanti masuk ke pot yang baru. Potong lagi sedikit. Sekarang kita masukkan tanamannya ke pot. Kemudian kita tambahkan media yang baru. Sekarang kita siram dulu ya. Teman-teman, kita sudah selesai memindahkan tanaman ini ke pot. Semoga dia bisa tumbuh dengan subur. Nanti kita akan pindahkan lagi dia ke pot yang digantung supaya yang menjunta ini lebih cantik. Jika Anda suka dengan video ini, mohon bantuannya subscribe, share, dan like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.